PLT Bupati Bekasi Ahmad Marjuki menghadiri kegiatan halal bihalal bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bekasi. Bertempat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti Cikarang Pusat pada Senin 16 Mei 2022. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengapresiasi sinergitas yang dibangun antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan FKUB dalam menjaga kondusivitas antar umat beragama. Saya mengapresiasi kinerja Polri, TNI, dalam hal ini Polres Metro Bekasi dan Pangdam atas kerjasamanya yang dibantu oleh FKUB dalam memperjuangkan, mempertahankan untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Bekasi ini dengan baik sekali. PLT Bupati juga mengajak seluruh umat beragama untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjadikan perbedaan yang ada sebagai sesuatu yang dapat memperkuat hubungan baik. Saya berharap momen-momen seperti ini harus dilanjutkan. Karena kalau ada halal-halal, tentu di situ ada komunikasi, ada interaksi, ada koordinasi, sehingga apa yang selama ini ada ganjalan-ganjalan di dalam hati kita dengan bersilaturahim, dengan mengadakan halal-halal seperti ini, insya Allah ganjalan itu akan sirna dengan sendirinya.